Sujiwo Tejo VS Gus Dur. Saya sering ditanya Gus Dur, sampean sudah sholat? Sudah, mana sholatnya? Itu nempel, yang penting jejak sholat di dalam hidup. Bagi Haji Sujiwo Tejo, Gus Dur digelari bapak pluralisme dan bapak demokrasi itu biasa dan remeh. Keceplos-ceplosan Gus Dur lah hal paling vital yang menentukan kedudukannya di tengah kemunafikan Nusantara. Kadang kita menganggapnya sepele, kita lekas melupakannya. Gus Dur menjadi kinclong dibandingkan tokoh-tokoh starafnya, justru karena bawah sadar kolektif kita yang munafik ini sebetulnya merindukan keterusterangan. Secara matematik, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Aku melihatnya sholatnya kan Kanjeng Nabi, gak gitu. Aku melihat sholatnya kan Kanjeng Nabi, enggak senyum. Kalau dilempar batu, memaafkan. Sungguh, agak kurang sedap dan kurang inspiratif menang Gus Dur hanya dalam hal ketokohannya di ranah pluralisme, demokrasi, dan pembaruan pemikiran Islam. Tanpa mengenang keceplos-ceplosannya, termasuk dalam melanggar tabu-tabu. Ibarat mengenang garam tanpa kita kenang asinnya. Mereka itu adalah dua tokoh yang unik dan saling melengkapi ya guys. Komentar. Sumber, gramedia.com.